Oke, kembali lagi bersama Harul Motovlog. Jadi aduh, panas aja. Jadi hari ini kita ada di Pasuruan, Jawa Timur. Mau ke apa? Tadi habis minum itu es tebu. Panas soalnya. Nyari yang seger-seger ya kan. Kita mau ke pabriknya gas-gas, mau servis ini motor. Ya sekalian jalan-jalan ya kan. Sekalian apa? Kita nge-review yang 450 kalau ada. Soalnya katanya kalau yang 450 kemarin sih belum ready stock katanya. Cuma ready sedikit. Kalau yang banyak tuh yang 250 sama 150. Tapi ya moga aja nanti ada sampai sana ya kan. Kita udah lumayan dekat sih. Ini udah baru ngelewatin Bangil. Jadi untuk pabriknya tuh di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Habis minum es tebu tapi kok kayak haus gitu, tambah haus aja. Harus minum aqua ini mah kayaknya biar hausnya hilang. Panas cow, Pasuruan anjir. Kebiasaan di Bandung yang dingin ya, sampai sini panas. Emang kalau daerah Jawa Timur rada-rada panas sih. Setahu aing mah kalau daerah Jawa Timur yang dingin tuh Malang. Terus apa sih namanya kalau di Semarang tuh? Dieng. Terus ya Bromo itu yang dingin mah. Selebihnya mah enggak terlalu dingin, panas. Tapi enggak tahu lagi, Ding, kalau masih ada lagi yang daerah dingin. Bener-bener panas anjir. Pengen beli aqua dingin. Ntar lah. Da. Tadi mah di Maps masih tinggal 20 menitan Banyuwangi. Wah, Banyuwangi masih jauh anjir. Aduh, ini luka di lutut belum sembuh, pakai celana panjang kayak nggak enak gitu. Aduh, sakit. Masih ingat jalannya. Semoga aja masih ingat. Soalnya malas ngeluarin HP buat Maps. Kita rada ngebut biar cepet, soalnya motornya mau diservis. Lurus kan? Oh ya benar. Tuhan Yesus tidak berubah. Gak tau anjir, terngiang lagu itu terus. Soalnya kan lagunya lagi FYP di TikTok terus kan. Bener kan, gak kebablasan aja. Ini kayak mau ke arah Probolinggo. Ntar udah jauh-jauh kebablasan lagi. Coba, kayaknya ada perempatan di depan sana. Lupa ingat sih.
mending buka maps aja daripada kebablasan, cuk. Jauh nanti kebablasannya. Ini agak teduh tempatnya. Oh enggak ding, masih 16 menit lagi anjir. Masih lumayan jauh. Ini kanan gitu. Penanjakan Bromo. Ih, kanan kayaknya. Tapi enggak tahu, Ding. Coba kita berhenti di pinggir dulu, Cok. Eh, enggak ada yang lurus kayaknya. Kita lihat maps dulu. Lupa-lupa ingat aja jalannya. Ini gitu. Masa iya ini? Bukan ah. Itu majeg gang kecil anjir. Itu kayaknya depan ada perempatan. Oke, kita lanjut lagi. Gak kuat sama panasnya. Tadi beli es apa? Air es, beli aqua dingin. Rasanya pengen apa ya? Pengen meluk es batu anjir. Wih, suaranya. Pabriknya udah deket tuh di sebelah. Di sebelah lampu merah. Ayo dong, mumpung lampu hijau, cuk. Nanti lampu merah lagi. Dan ini dia pabriknya nih, nomor 1. Belok kiri masuk. Kita izin dulu. Ya. Udah janjian sih. Oh ya. Ah ya, Bu. Bu apa Mbak ya panggilnya? Ibu aja lah. Takut ketuaan nanti kalau panggil ibu. Ini dia pabriknya kan kemarin udah ada vlognya. Ini tempat perakitannya kalau nggak salah. Salah ke ujung. Oh, lewat sini juga bisa. Oh iya. Di situ ada anjing kalau enggak salah. Anjay. Sampailah kita. Oh, ini yang unit 450-nya. Baru nyampe, Mas. Nyalain juga. Nah, ini yang 450-nya, cek. Cakep anjir. Untuk model mah sama, yang 450 sama yang 250. Untuk body semua kaki-kakinya sama. Yang bedain cuma mesinnya aja. Ini mesinnya 450cc. Nanti kita test ride lah. Test ride dikit. Ganteng anjir. Hai. 450cc. Masih karburator apa udah injeksi ya? Oh, masih karburator kayaknya. Tapi untuk karburatornya ini sistem vakum. Jadi bukan kayak gitu kalau yang 250 itu karburatornya PWK. Kalau yang ini kayak karburator apa ya? Pokoknya sistem vakum lah. Jadi ini. Jadi kalau yang 450 ini dia nggak bisa dibikin surat. Ya kan, Mas, kalau yang 4,5 nggak bisa dibikin surat ya? Nggak bisa dibikin surat, cuma
Kalau untuk kelengkapan apa on roadnya udah ada, lampu sein semua, spakbor belakang, lamu stop lamp udah ada. Kalau yang untuk 4,5-nya, yang 2,5 juga ada. Ada kelengkapan apa on roadnya, lampu kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita test ride dulu motornya. Mungkin kita review dikit ya. Untuk tampilan mah sama aja sih sama yang 2,5. Gak ada perbedaan, body, lampu semua ini sama. Terus ada lampu belakangnya juga. Kalau knalpot, knalpot beda. Ini kesannya lebih apa ya, kalau knalpotnya lebih mewah. Ini juga nih. Untuk suspensi depan belakangnya tetap sama juga, masih fast S. USD belakang udah ada full adjustable, jadi bisa disetting sesuai kebutuhan. Ada USD depan belakangnya. Ini ada settingan apa sih namanya nih, pokoknya ini buat keras empuknya. Yang di bawah nih ada nih buat settingan reboundnya. Kalau ini yang Supermoto Edition, ini yang GZ, yang GZ2. Ini mah yang part-partnya full CNC, jadi mulai dari tromol, triple clamp, ini terus gear, semuanya full CNC. Untuk swing armnya juga sama, ini yang aluminium, modelnya sama kayak CRF 250R persis. Untuk harganya tuh 55 jutaan, itu off the road, jadi tanpa surat-surat, cuma fakturnya aja. Kita langsung test ride aja lah. Dan untuk yang 4,5 ini seperti yang saya bilang tadi, nggak bisa dibikin surat-surat, yang bisa tuh cuma yang 2,5. Oke, kita jalan dulu, tesnya dekat-dekat aja. Test ride lewat mana sih keluarnya? Kalau nggak salah lewat sini ya keluarnya. Eh benar kan keluarnya lewat sini? Keluarnya sini benar ya Pak? Keluarnya benar sini ya? Ayo Pak. Aduh mati. Ayo Pak. Tapi kita nyari jalan yang sepi di mana ya? Ini jalannya rame semua. Sana aja gitu. Sana nggak tahu kemana, nggak apa jalan naik anjir. Ke kanan, nggak tahu kemana. Kalau lurus arah pulang tadi sih. Nggak bisa ngetes ini, maksudnya nggak bisa ngetes full-fullan kalau jalannya rame kayak gini. Nggak bisa ngetes barbar gitu. Makanya nyari jalan yang sepi, nggak tahu di mana. Ke kanan gitu. Nyobain aja lah. Tuh jalannya rame semua, Cok. Nggak ada yang jalan sepi. Terus kalau powernya mah lebih galak dari yang 2,5 ya, jelas lah 4,5 aja beda jauh cok. Kesana kemana anjir, nggak tahu. Gak ada tempat yang enak buat test ride aja. Kita muter di sini aja lah. Jangan terlalu jauh-jauh.
teteh, tetehnya mau kemana? Dia ketawa dong. Dia salting, Jo. Deket-deket pabrik. Anjir, ini bis bisa di bisa kayak gitu aja. Ah, ini jalannya agak sepi ya. Anjir, lebih enak ini dong pakai wheelie. Dia bisa power wheelie tapi di gigi satu doang power wheelie-nya. Kalau gigi dua dia nggak bisa power wheelie, nggak bisa terlalu ini. Cuma kalau untuk torsi emang dia narik bener tenaganya. Bawahnya cuma nggak sampai power wheelie. Power wheelie-nya cuma bisa di gigi satu. Untuk yang 4,5. Power wheelie di gigi 1 dia. Ya, untuk sekelas 450cc harga 55 jutaan udah sangat-sangat worth it lah. Cuma 55 jutaan ya kan, 450cc bisa power wheelie. Balik lagi gitu. Ya udahlah, kita sekali tes. Terus nanti kita jalan-jalan santai. Sana nggak tahu kemana. Udahlah, kita balik aja lah. Wajir, bannya licin, Jo. Ban dual purpose. Kena air dikit langsung goyah. Nggak tahu kena air apa kenapa tadi. Nggak ada pos polisinya kan, biasanya lampu merah ada pos polisinya. Ini hijau anjir. Untuk harganya 55 jutaan off the road. Kalau yang 250 itu harganya 44 yang GZ2. Kalau yang GZ1 itu 40. Iya, 44 kalau yang GZ1 tuh kalau nggak salah. 40 pas. Tapi off the road. Kalau on the road mau bikin curi, bikin surat, kita nyoba apa, nyesuaiin sama samsat daerah, samsat sekitar, tergantung tiap daerah sih. Pokoknya mah kita beli itu udah dikasih perlengkapan apa buat on the road-nya, jadi lampu semua udah lengkap sama surat-suratnya, fakturnya, jadi kita tinggal masukin aja buat bikin, buat nerbitin STNK BPKB-nya. Jadi kita nggak perlu ngurus ini itu, tinggal kita masukin aja berkas-berkasnya udah disiapin, udah dapet STNK BPKB. Tapi yang 250, kalau yang 450 mah nggak bisa. Cuma emang dia kalau yang 450 rasanya lebih di kaki agak lebih panas ketimbang yang 2,5. Tapi yang 2,5 mah nggak kerasa panas sih. Kalau mau dibilang di, kalau dibandingin sama Kelek 2,5. Kalau sama Kelek 2,5 jauh lebih panas Kelek 2,5 kaki itu. Yang 2,5 malah nggak kerasa. Cuma kalau yang 4,5 ini emang rada kerasa panas di kaki. Ya namanya juga 4,5, apalagi tadi bawahnya kan pelan terus. Kalau bawahnya ngebut mah nggak akan terlalu panas. Nah, ini dia kita. Gas GXE 450. Kita lihat yang aing lagi di
apa servis lagi di servis manja. Ini mah yang 150 Pro, Hammer Pro. Jadi ini tuh yang udah siap turun buat balap. Udah tinggal pakai gitu. Buat umur umur berapa ya? Anak-anak umur 15 tahunan kalau enggak salah nih. Karena ringnya tuh 19-16. Jadi buat anak-anak, buat ya buat anak-anak yang mau balapan lah. Nah, ini yang supermotonya nih yang 150. Nih, mana ya? Nah, ini tuh yang 150. Ini kayaknya motor-motor test ride. Ini motor-motor test ride yang lagi di servis. Itu juga sana supermoto. Cuma enggak tahu ini yang tipe apa bodinya. Oh, ini. Ini tuh yang Hammer. Hammer 150 yang supermoto edition. Model Swin Aramnya cakep sih. Model-model apa sih ini? KTM. Hammer 150. Kalau yang ini murah, cuma 20 berapa gitu? 22 jutaan kalau enggak salah. Soknya juga udah dapat sok tabung anjir. Nih. 22 jutaan kalau enggak salah, 22 juta berapa gitu. Pokoknya di bawah 20, di bawah 30 juta kalau yang 150-nya. Ini yang supermoto edition motor test ride. Kalau yang unit barunya enggak ada di sini, ini tuh namanya bengkelnya. Unit barunya ada di toko. Pengen ngerokok, kita ngerokok dulu lah. Oke, sekarang kita balik. Ini udah beres full service. Kita balik ke Mojokerto. Beli naik motor, Mas? Hah? Di depan. Tak bonceng ya? Sini. Di sini. Oh. Iyo. Ayo, Mas. Pulang. Udah beres servis. Kita balik ke Mojokerto. Ditutup, Cuk. Lewat mana keluarnya, anjir? Berarti lewat sana. Dan telah sampailah kita di Mojokerto. Tapi ini kenapa macet? Tumben-tumbenan macet kayak gini, Cuk. Ada apakah ini? Ada udang di balik batu kah? Atau batu di balik udang? Di sini mbaknya cantik-cantik, tapi kalau keluar pakai motor enggak pernah pakai helm, Cuk. Udah dandan, maksudnya dandan cantik-cantik gitu kan, keluar pakai motor. Cobalah pakai helm, bogo minimal. Enggak ada, Cuk. Enggak pakai helm, bodo amat mereka mah. Kanan aja lah. Kita lihat dulu, ntar kanan ada yang ngebut dari belakang lagi. Macet dalam rangka apa ini, Cuk? 17 Agustus kan masih lama. Masuk YouTube. Halo. Masuk YouTube. Innalillahi, macetnya yo, cuk. Ya, inilah alasan saya memilih supermoto. Tapi licin juga kalau lewat sini, Cuk. Hati-hati. Ih, macetnya cuma gara-gara perempatan ini doang. Si anjing, ya Allah. Kirain tuh macet kenapa, Cong? Mobil terbalik, kecelakaan atau pohon tumbang gitu. Macet cuma gara-gara perempatan Spanggal Dusta itu, Cok. Spanggal Dusta tuh bahasa Papua maksudnya. Apa ya? Kayak Spanggal Dusta tuh kayak kecil gitu.
Anjir, cuma gara-gara itu doang macet sampai belakang. Ya Allah. Emang bener harus pelebaran jalan di situ mah. Akhirnya udah deket tuh. Ngantuk aja. Tadi habis makan mie ayam langsung ngantuk. Titit sampai besok pagi aja titit enggak bakal ini. Orang udah terlanjur di tengah langsung lampu merah. Orang pada heboh. Titit bapak kau titit aja. Dikira enggak macet aja. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja untuk video hari ini. Aduh, kita hari Senin, enggak tahu Senin apa Selasa udah balik lagi ke Bandung. Jadi ya begitulah. Oke, ditunggu video-video selanjutnya. See you next video.